Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد ما أسأل إخوة في الدين رحمني ورحمكم الله. Untuk selanjutnya marilah kita melanjutkan kembali kajian Sahihul Bukhari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengkajinya dan kemudian memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Qala rahimahullahu ta'ala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail babu la taqdil haidus salata. Bab, seorang wanita yang haid tidaklah mempunyai kewajiban untuk mengqadha salat. Kemudian beliau mengatakan wa qala Jabir wa Abu Sa'idin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'us salata. Wanita yang haid ia meninggalkan salat. Riwayat ini dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala dari dua orang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, secara mu'allak. Namun riwayat ini dimausulkan oleh beliau di dalam riwayat yang lainnya. Dan juga riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala secara mausul kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam sahihnya dalam babu tarkil haidhi as-sawma, bab wanita yang haid meninggalkan puasa. Disebutkan di sana riwayat dari kedua sahabat yang mulia tersebut, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita yang haid apabila sedang haid ia tidaklah melaksanakan salat dan tidak pula melaksanakan puasa? Wanita yang sedang haid tidaklah melaksanakan salat dan juga tidak melaksanakan puasa. Dan jika dia melaksanakan salat atau melaksanakan puasa, maka hukum puasa dan salat yang dilakukannya ini tidaklah sah. Bahkan dia haram dalam kondisi tersebut melaksanakan puasa dan melaksanakan salat. Wanita yang haid tidak wajib untuk berpuasa, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Namun kewajiban asal, ya, kewajiban asalnya, takliful asal dari kedua peribadatan tersebut tetap dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu sholat mereka tetap wajib secara asalnya, tetapi karena adanya pencegah yang berupa haid,
maka mereka tidak wajib untuk melaksanakan salat. Demikian juga puasa. Puasa pada asalnya tetap wajib bagi mereka. Tetapi karena adanya mani, adanya pencegah yang berupa haid, maka mereka tidak wajib untuk berpuasa. Jadi secara beban peribadatan asalnya mereka tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena adanya mani yang berupa haid, maka mereka tidak diwajibkan salat dan juga tidak diwajibkan berpuasa. Adapun salat, mereka tidak wajib untuk mengqadha. Ya, kenapa demikian? Karena di sana ada kaidah usul. Para ulama usul mengatakan bahwa al-qadha'u bi amrin jadid, la bi amrin qadim. Qadha diwajibkan berdasarkan perintah yang baru, bukan berdasarkan perintah yang lama. Perintah yang lama mereka wajib, ya, mereka wajib. Ya. Kemudian setelah kemudian mereka terkena haid, mereka tidak diwajibkan. Untuk kemudian mengatakan mereka wajib untuk mengqadha salat atau puasanya, maka hendaknya kita cari perintah yang baru. Perintah yang baru tentang wajibnya mengqadha bagi mereka. Dan adanya perintah yang baru, ya, ini adalah sebuah kemestian. Karena itu sekali lagi dalam kaidah usul dikatakan bahwa al-qadha'u bi amrin jadid, la bi amrin qadim. Kewajiban qadha itu adalah berdasarkan perintah yang baru, bukan perintah yang lama. Dan setelah kita berusaha untuk menyelidikinya, maka ternyata mereka diwajibkan untuk mengqadha puasa, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Mereka wajib untuk mengqadha puasanya, tetapi mereka tidak wajib untuk mengqadha salat. Kemudian musannif rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya. Beliau mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qal, beliau mengatakan haddatsana Hammam, telah menceritakan kepada kami Hammam. Qala haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Qala haddatsani Mu'adzah, telah menceritakan kepadaku Mu'adzah. Anna imra'atan qalat li Aisyah, sesungguhnya seorang wanita bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, atajzi ihdana salatuha idza tahurat, apakah mencukupi salat salah seorang di antara kami apabila ia telah suci dari haidnya? Faqalat, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada wanita yang bertanya kepada beliau, aharuriyatun anti, apakah engkau adalah seorang wanita haruriyah? Wanita haruriyah yaitu wanita dari golongan khawarij. Orang-orang khawarij, mereka dinamakan dengan khawarij karena ketika munculnya pertama kali pada masa kekhilafahan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka berkumpul di daerah yang namanya Harura. Mereka berada dan berkumpul di daerah yang namanya Harura. Ya, sehingga kemudian kepada tempat inilah mereka dinisbatkan. Mereka adalah orang Haruri. Ya, mereka adalah orang Haruri. Dan kemudian karena mereka terus-menerus berada di atas i'tiqadnya, mengatakan bahwasannya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ini kafir, sehingga kemudian mereka tetap
melakukan pemberontakan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pada waktu itu memegang tampuk kekhilafahan kaum muslimin, maka kemudian mereka dikenal dengan orang-orang Haruri dan kemudian dikenal pula dengan orang-orang Khawarij yang mereka khuruj memberontak kepada pemimpin yang sah. Ahururiyatun anti, apakah engkau adalah orang Haruriyah? Berarti maksudnya adalah wanita dari kalangan Khawarij. Kunna, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya, wanita tersebut mengatakan bahwasanya lastu biharuriyatin, bukan, saya bukanlah wanita Haruriyah. Wa innama ana as'al, hanya saja saya adalah seorang wanita yang bertanya, ingin mendapatkan kejelasan dari hukum wanita yang haid, apakah dia wajib untuk mengqadha salatnya ataukah tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu berkembang madhab dari kaum Khawarij. Madhab dari kaum Khawarij yang mereka mengatakan bahwa wanita yang haid, kemudian di masa haidnya dia tidak mengerjakan salat, maka setelah selesai dari haidnya wajib untuk mengqadha salatnya. Dan pada kurun-kurun yang terakhir ini, selain madhab yang seperti ini, diusung madhab yang lain yang menyelisihi pendapat dari seluruh ulama kaum muslimin, yaitu wanita yang dalam keadaan haid diwajibkan oleh mereka untuk melaksanakan sholat. Pendapat ini menyelisih pendapat dari seluruh ulama kaum muslimin, bahkan berbenturan dan bertabrakan langsung dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan bahwasanya mereka ketika haid tidaklah melaksanakan salat dan juga tidak melaksanakan puasa. Ini termasuk fitnah di akhir zaman, termasuk fitnah di akhir zaman, bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin ini dilanggar, ditabrak, ya tidak peduli dengan adanya kesepakatan para ulama tentang suatu masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Dan hal yang seperti inilah ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang membuat para ulama muasirin mereka memberikan fatwa kepada kita bahwa di zaman-zaman kita yang seperti ini lebih wajib bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena banyaknya hal-hal yang seperti ini, sesuatu yang sifatnya min daruriyatud din, ini ditampakkan oleh du'at, du'atun ala abwabi jahannam, sebagai sesuatu yang bukan daruriyatud din, sesuatu yang sifatnya adalah ijma' diantara para ulama, ditampakkan sebagai sesuatu yang bukan ijma. Ini termasuk peristiwa yang akan senantiasa terjadi di akhir zaman nanti, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya setelah masa kenabian nanti ada masa kejelekan, setelah masa kejelekan ada masa kebaikan, wa fihi dakhon, di dalamnya ada dakhonnya, ya di dalamnya ada campur aduk antara kebaikan dan kejelekan, dan kemudian setelah itu akan ada masa yang jelek, ya di dalamnya ada masa-masa yang jelek, yang mana di sana ada du'at ala abwabi jahannam, ya, ada penyeru-penyeru ke jurang neraka jahannam. Ahururiyatun anti kunna nahidu ama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu haid pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala ya'muruna bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak merintahkan kami untuk mengqadha salat tersebut. Au qalat, atau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan fala naf'aluhu, maka kami tidak melakukannya. Kami, yakni para sahabiah, tidak melakukan qadha salat. Kami para sahabiah tidak melakukan qadha salat. Dan perlu kita ketahui bahwa apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat pada suatu perkara, maka berarti kesepakatan tersebut adalah merupakan hujjah bagi kita. Bahkan dalam kaidah usul dikatakan wa qaulu sahabiyyin hujjatun 'alal ashah. Ya. Perkataan sahabat itu adalah menjadi hujjah bagi kita, 'alal ashah. Ya. Menurut pendapat yang paling sahih, yakni apabila seorang sahabat atau seorang sahabiyah mengucapkan suatu ucapan, kemudian tidak ada yang menyelisihinya, maka ucapan tersebut adalah merupakan hujjah bagi kita semuanya. Sehingga dikatakan dalam kaidah usul, wa qawlu sahabi hujjatun alal asah. Ma lam yukhalaf fama rajah. Selagi tidak diselisihi, kalau seandainya ada perselisihan, maka yang paling rajih, yang mendekati dalil, itu yang diambil. Adapun ketika tidak ada yang menyelisih, maka itulah merupakan hujjah syar'iyyah bagi kita semuanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab agungnya Ya'lamul Muwaqqi'in, beliau menjelaskan adanya 70 dalil lebih yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti perkataan dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan fala naf'aluhu, kami tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya ada kesepakatan dari sahabiah pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa seorang wanita yang haid tidaklah mereka melaksanakan salat, dan setelah bersih dari salatnya mereka tidak mengqadha salat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bab yang berikutnya, babu naumi ma'al haidhi wa hiya fi thiyabiha. Bab tidur bersama wanita yang haid sedangkan wanita tersebut memakai pakaian haidnya. Beliau untuk menjelaskan bab ini membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya. Haddatsana Sa'd bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafs qala, beliau mengatakan haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban an Yahya, dari Yahya, an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Zainab binti Abi Salamah, dari Zainab binti Abi Salamah, haddatsathu, beliau menceritakan kepadanya anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah qalat, beliau mengatakan hittu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilah, saya haid dan saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, fan salaltu fa kharastu minha, kemudian saya sembunyi-sembunyi, kemudian saya keluar darinya. Fa akhadtu siyaba hidati, kemudian saya memakai pakaian haid saya, falabistuha, ya, kemudian saya pakai pakaian haid tersebut. Ini saya mengambil pakaian haid saya, kemudian saya pakai. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadaku, ana fisti, apakah engkau haid? Qultu na'am, saya katakan iya ya Rasulullah, saya dalam keadaan haid. Fada'ani fadkhalani ma'ahu fil khamilah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku dan kemudian memasukkan aku kembali ke dalam selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qalat, beliau mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala
Ummu Salamah, maksud saya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan wa haddatsatni anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Ummu Salamah mengatakan kepadaku anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menciumnya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa. Wa kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan saya dahulu juga pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabati. Saya dahulu pernah mandi bersama dalam satu wadah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena sebab jenazah. Maksud dibawakannya riwayat ini oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya wanita yang haid ya, badannya dalam keadaan suci, karena itu istrinya ya, yang dalam keadaan haid ini boleh digauli oleh suaminya kecuali dalam satu hal, yaitu berhubungan intim suami istri. Adapun melakukan hal yang lain, bermuamalah ya, dengan istrinya, ini tidak mengapa. Suaminya bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah apapun diperbolehkan. Hanya satu yang tidak diperbolehkan, ia tidaklah boleh berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian yang berikutnya, bab yang berikutnya, babun fi babun man ittakhadha siyabal haidhi siwa siyabit tuhri. Bab seseorang yang ia memakai pakaian untuk haid selain pakaian biasanya ketika dalam keadaan suci, yakni seorang yang memiliki kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berusaha untuk memiliki pakaian haid yang khusus dipakai ketika dalam keadaan haid. Jadi wanita yang memiliki kelonggaran rezeki, hendaknya dia mengusahakan memiliki pakaian yang khusus yang dipakai di waktu ia dalam keadaan haid. Dan itulah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya memakai pakaian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa istrinya dalam keadaan haid. Maka begitulah wanita-wanita yang memiliki keunggulan rezeki, mereka dianjurkan untuk memiliki pakaian yang khusus yang dipakai ketika ia dalam keadaan haid, dan pakaian itu bukanlah pakaian yang biasa dipakai ketika dalam keadaan suci. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah, telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fadalah qala, beliau mengatakan haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham an Yahya, dari Yahya an Abi Salamah, dari Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah, dari Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, beliau mengatakan bainama ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin, ini berbaring bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, hittu, saya dalam keadaan haid, fan salaltu fa akhadtu siyaba hidati, kemudian saya pergi secara sembunyi-sembunyi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian saya ambil pakaian haid saya. Faqala, kemudian ketika melihat istri yang memakai pakaian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anafisti, apakah engkau haid? Faqultu na'am, kemudian saya katakan iya. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya beliau dalam keadaan haid. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan beliau
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya wanita sahabiah, terkhusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki pakaian yang khusus yang mereka pakai ketika mereka dalam keadaan haid. Maka demikianlah seyukianya seorang wanita yang memiliki kegulan rezeki, hendaknya dia memiliki pakaian yang khusus yang dipakai di masa haidnya. Demikian juga hadis ini menguatkan kembali faedah yang sudah sering kita sampaikan, yaitu seorang wanita yang haid ini boleh digauli oleh suaminya kecuali hanya satu hal, ya, yaitu berhubungan intim suami istri. Dan tidak boleh kita mensikapi istri kita sebagaimana sikap orang-orang Yahudi, ya, ataupun orang-orang yang lainnya. Ketika istrinya dalam keadaan haid, maka dibiarkan, tidak digauli, istrinya dijauhi, ya, dengan sejauh-jauhnya, ya, seperti sesuatu yang sifatnya najis bagi dirinya. Maka muamalah yang seperti ini adalah muamalah jafah kepada istri-istri yang telah banyak memberikan faedah dan kemudian banyak membantu dalam kehidupan rumah tangganya. Masyaallah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan kemudian juga ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.